Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiram al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد الحمد لله برجماعة يندي رحمة الله sekalian puji dan syukur kita panjatkan kehadrat ilahi yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sirah yang sangat agung, di mana dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam akan dapat meningkatkan lagi rasa cinta kita terhadap baginda, dapat kita lebih mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pepatah tak kenal maka tak cinta. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan yang mulia ini, agar mana kita dapat mempelajari dan juga dapat mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman yang benar, agar kita tidak tersalah faham mendengarkan sejarah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu sirah ini ilmu yang bermanfaat, yang dengannya itu kita bertambah dekat dengan Allah, bertambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita juga dapat memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang-orang lain, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dikasihi sekalian, kita masih lagi di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Dan janganlah kita lupa kita masih dalam bulan Rabiul Awal, bermakna kita masih lagi dituntut melebihkan, menambahkan, memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kita ulang pada minggu yang lalu, yang terakhir pada minggu yang lalu adalah kita membicarakan berkenaan dengan wahyu yang diturunkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berkenaan dengan harinya malam Isnin, yang di mana kita telah melalui sebuah hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, janganlah kamu meninggalkan puasa hari Isnin, kerana aku dilahirkan pada hari itu dan diangkat menjadi Nabi pada hari itu. Yang terakhir kita lalu minggu lepas. Dan kemudian kita melalui bahawa ada beberapa riwayat mengatakan bahawa Malaikat Jibril AS mendatangi Nabi pada malam Sabtu, malam Minggu.
Dalam mimpi kemudian menzahirkan kenabian itu pada malam Isnin. Jadi pada malam yang mulia ini kita kita menyambung tentang sebuah hadis berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Wahyu yang sebagai perubah, pengubah kehidupan dunia ini. Bukan sahaja kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kehidupan seluruh alam. Subhanallah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangiku saat aku tidur dengan membawa sehelai kain sutera yang di dalamnya terdapat tulisan. Awal sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangi aku saat aku tidur. Tentang tidur ini, memang perkara ini ada dalam Sahih Bukhari kalau tak silap saya. Tapi tentang masalah tidur ni, apakah Nabi SAW mendapatkan wahyu ketika baginda dalam keadaan tidur? Atau ada yang mengatakan dalam keadaan separuh jaga? Orang bahasa kita mamai. Ataupun betul-betul dalam keadaan jaga? Nanti kita akan lalu special part. Pelajaran ataupun tajuk yang khusus berkenaan dengan keadaan Nabi menerima wahyu yang pertama. Kita akan tangguhkan perkara itu nanti. Cuma kita lalukan hadisnya dahulu. Subhanallah. Baik. Jibril mendatangi aku saat aku tidur dengan membawa sehelai kain sutera yang di dalamnya terdapat tulisan. Tentang kain sutera, di sini juga ada beberapa tafsiran ulama. Kerana dalam bahasa Arabnya disebut sebagai dibaj. Alif lam dal ya ba alif jim. Dibaj. Memang dibaj itu terkadang kala diterjemahkan sebagai kain sutera. Tapi sekarang ini dia jadi masalah, jadi kemuskilan dekat sini. Kenapa? Kerana tak bagaimana mungkin Malaikat Jibril alaihi salam membawa kepada Nabi kain sutera sedangkan lelaki tidak boleh memakai sutera. Sedangkan orang-orang lelaki tak boleh pakai sutera. Hukum adalah haram. Dalam sebuah riwayat mengatakan barang siapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan dapat memakai sutera di syurga. Subhanallah. Wallahu a'lam lah, tapi bunyinya seperti itu. Jadi takkan Nabi SAW nak pakai dipakaikan sutera, sedangkan perkara itu adalah sutera itu adalah haram untuk orang lelaki, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti peperangan. Itu kalau kita baca bab sutera lah. Seperti dalam keadaan kesejukan. Dan juga jika mana suteranya itu kurang daripada benang yang lain. Kalau dicampur lah contoh, 50% sutera, 50% kain cotton contoh. Contoh. Kalau dia sama, hukumnya adalah makruh. Kalau sama dia punya perbezaan dia. Dia punya weight dia sama. Gram dia ataupun pemakaiannya sama. Maka hukumnya adalah makruh. Kalau kurang, hukumnya adalah harus. Tapi lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Kalau lebih, haram. Sutera ni lah. Baik. Jadi di sini ada diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama kata mengatakan hanyalah sebuah kain saja. Tak ada sutera. Bukan sutera. Ada ulama pula mengatakan sutera kerana Nabi belum lagi menerima syariat yang baru. Dia belum dapat, Nabi SAW belum lagi mendapat syariat yang baru. Belum lagi ada pengharaman, ada kewajipan, belum ada kata sunat, belum ada kata haram. Belum ada lagi. Subhanallah. Walaupun Nabi SAW sudah memang melakukan apa yang dilakukan oleh datuk baginda Abdul Muttalib. Pengharaman arak, tidak berzina, tidak berjudi dan sebagainya, perkara-perkara jahiliah. Tetapi ada perkara-perkara yang masih lagi belum lagi ditentukan oleh Allah SWT. Baik. Maka kita lanjutkan pembacaan. Jadi tentang perkataan sutra sini, saya beritahu ada perselisihan di antara ulama. Tidak ada kata putus. Nak cakap sutra, lelaki. Nak cakap kain lain, sebutannya itu tunjukkan sutra. Subhanallah. Baik. Apapun perselisihan tersebut, dia tidak akan mengacau, tak menggoyangkan iman kita. Tak ada.
Sutra ke tak sutra ke, tetap itu adalah apa yang diriwayatkan. Tak ada kata, ustaz, kalau dia sutra ustaz, saya terus nak beriman pada Allah. Tak ada. Tak ada kena-mengena. Subhanallah. Iman tu yang perlu untuk kita jagakan. Subhanallah. Baik. Kemudian dia kata sini. Lalu Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak boleh membaca. Ma ana biqari. Aku tidak boleh membaca. Ini mungkin cerita ni, perkara ni, kita mungkin pernah dengar. Ataupun selalu dengar. Mana-mana bila berkata, bila sentuh jebak nuzul Quran pada malam, pada bulan Ramadan. Subhanallah, kita akan dengar Nabi dapat wahyu macam mana. Jadi Malaikat Jibril AS berkata, bacalah. Maka aku berkata, aku tidak boleh membaca. Langsung Malaikat Jibril AS memelukku dengan kain tersebut sehingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepaskanku dan berkata, Malaikat Jibril AS bila turun depan Nabi SAW, kita kena ingat kalau kita ambil riwayat, kalau kita ambil secara jelas, Nabi dalam keadaan jaga. Keadaan jaga satu perkara. Perkara yang kedua, Nabi SAW dalam keadaan seorang diri, mengikut sebagai riwayat. Dalam keadaan seorang diri. Kita bayangkan, kita pergi dalam gua lah. Kita pergi gua, contohlah sekarang ni zaman, kita pergilah. Kalau kita pergi umrah, pergi haji, kita pergi pergi gua Hira. Malam-malam buta pergi, memang akan ada orang. Contoh kalau kita bayangkan tak ada orang. Tak tahu apa kelima lah, malam tu tak ada orang pun. Kita seorang je naik. Sampai tiba-tiba atas gua, tiba-tiba keluar pula lembaga. Oh, Cik Mat. Agak-agak kita buat apa kat situ? Kita diam ke, kita biarkan ke, cabut ke, terjun daripada gunung. Silap terjun katanya. Terperanjat kan? Pasal tiba-tiba ni, dalam keadaan seorang-seorang, tiba-tiba datang pula lembaga. Tak pernah nampak, rupa tak pernah kenal. Tiba-tiba, oh, Cik Mat. Subhanallah. Kalau dia nak kasih harta, tu tak apa juga. Kalau dia datang dengan mata merah, ke mata kera ke, pulau boncit ke, bagaimana? Subhanallah. Jadi bayangkan keadaan Nabi SAW ketika itu. Malaikat Jibril turut berkata, ya Rasulullah, bacalah. Maka Nabi berkata, aku tidak boleh membaca. Ma'an Nabi Qarik. Langsung Malaikat Jibril SAW memeluk Nabi SAW. Memeluk Nabi dengan kain tersebut, sehingga Nabi mengatakan, seolah aku ni merasa, seolah-olah aku ni nak mati. Macam maknanya dia punya pelukan tu kuat. Aku merasakan seolah-olah aku ni nak mati. Langsung Malaikat Jibril AS melepaskan aku. Dan berkata lagi, bacalah. Iqra', kata Malaikat Jibril AS. Iqra'. Maka aku menjawab, apa yang mesti aku baca? Aku nak baca apa? Subhanallah. Maka Malaikat Jibril AS peluk lagi Nabi SAW. Peluk lagi Nabi SAW kali kedua. Pun sama juga. Peluk yang kuat seolah-olah aku merasakan aku akan mati. Kata Nabi SAW ni dalam hadis tersebut. Subhanallah. Langsung Nabi SAW dilepaskan oleh Malaikat Jibril AS. Dilepaskan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata lagi, bacalah, ikhra'. Maka Malaikat Jibril, maka Nabi SAW berkata, apa yang mesti aku baca? Maka Malaikat Jibril AS peluk Nabi yang kali ketiga lagi. Memeluk Nabi SAW dengan kain tersebut, dengan pelukan yang lebih kuat daripada yang pertama dengan yang kedua. Subhanallah. Lagi kuat. Subhanallah. Cakap pasal pelukan ni, kita kena ingat. Pelukan ni dia ada macam-macam jenis kan. Terutama bagi orang yang kita bayangkan bila kita masuk dalam kubur nanti. Dalam kubur ada salah satu daripada perkara dalam kubur itu adalah impitan kubur. Semua orang akan kena. Semua orang akan kena. Impitan kubur itu mengikut amalan masing-masing. Jika mana seseorang itu adalah orang yang taat, orang yang soleh, membawa bekalan amal yang banyak, maka dia akan merasakan himpitan kubur itu seperti pelukan ibu dengan anak yang lama tak dijumpai. Ibu tunggu anak, contohlah balik belajar. Belajar kat negeri orang putih ke, negeri Arab ke, belajar 10 tahun, 15 tahun. Tiba-tiba balik, agak-agak mak tu menangis peluk anak tu, pelukan yang macam mana? Selesa kan? Suka kan? Sedap kan? Best kan? Dipeluk oleh ibu sendiri. Macam gitulah kubur itu
apabila kita pulang ke kubur, masuk ke dalam kubur, tinggal kita bersorangan, kubur itu akan menghimpit kita seperti pelukan ibu dengan anak. Tetapi jika mana orang itu adalah orang yang ahli maksiat, orang kafir, orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendahaka kepada Allah, maka dia akan dikenakan, dia akan merasai himpitan kubur itu, tulang rusuk, dua tulang ini menjadi satu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita kadang-kadang, maaf kata, ada di antara kita yang terpatah tangan, terjatuh, tangan kita terkilir dan sebagainya, kita sudah merasakan kesakitan dia macam mana. Bayangkan kalau badan kita straight macam ini, dismatchkan macam ini, subhanallah, rusuk tulang, dua tulang rusuk ni menjadi satu. La haula wala quwata illa billah. Jadi balik tu tentang apa luka. Jadi bila kita ingat pasang kubur, ingat, jangan lupa ketaatan kita. Jangan lupa amalan bakti kita, teruskan beribadat, teruskan membuat amalan-amalan yang menyelamatkan kita terusus daripada azab kubur. Surah Al-Mulk jangan lupa, Al-Quran jangan lupa, sedekah jangan lupa, baca sembahyang malam jangan lupa. Subhanallah, ini semua amalan-amalan yang untuk menemani kita dalam kubur nanti. Subhanallah, sembahyang pun jangan lupa, itu paling penting. Baik. Maka balik pada tadi, maka malaikat Jibril AS memeluk Nabi SAW lebih kuat daripada yang pertama dengan yang kedua. Lalu malaikat Jibril AS melepaskan, bacalah. Bacalah. Maka aku berkata, apa yang mesti aku baca? Kata Nabi SAW berkata, apa yang mesti aku baca? Nabi mengatakan, aku mengatakan demikian dengan harapan dia melepaskan aku, bermakna dia tidak akan memeluk aku lagi. Nabi cakap macam itu, apa yang mesti aku baca? Nabi punya fikiran adalah, kalau Nabi cakap macam itu, malaikat Jibril AS tak perlu Nabi lagi. Maka malaikat Jibril AS langsung berkata, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan. Kita kalau ikut tengok bahasa Arab, bahasa Arab ni very very unique. Amazing, subhanallah. Sangat unik dan sangat sangat betul-betul boleh menawan hati kita ni untuk mendalami bahasa Arab. Subhanallah. Dia sangat sangat beza dengan bahasa-bahasa yang lain. Kita kalau tengok tadi perkataan iqra bismi rabbika, iqra bismi rabbika. Bismi rabbika situ dia ba alif sin mim. Kan? Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu, atau bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah, yang menciptakan. Baik. Bahasa Arab ni, saya cakap tadi, dia sangat unik. Perkataan bismi, perkataan ismun. Bismi ataupun alif sin mim, ismun ini kalau berjumpa dengan perkataan selain daripada Allah, selain daripada perkataan lafzul jalalah, lafaz nama Allah, maka alifnya itu kekal, tak dibuang. Kita kalau tengok Quran, iqra bismi rabbika, ba alif sin mim rabbika, pasal perkataan ismun dinisbahkan kepada rabbika, bukan nama Allah. Tetapi kalau perkataan ismun tersebut dikaitkan, dinisbahkan kepada Allah, ada perkataan Allah, maka alifnya itu dibuang. Ini semua tips sajalah. Maka perkataan alif itu dibuang. Contoh dekat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau lihat Bismillahirrahmanirrahim, kita nampak ba alif sin mim ke ba sin mim? Ba sin mim kan? Kerana perkataan ismun berjumpa dengan lafzul jalalah, kata nama Allah, maka alifnya itu dibuang. Unik bahasa Arab ni, subhanallah. Baik.
Malik baca tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Satu perkara faedah yang kita boleh ambil daripada ayat pertama surah Al-Alaq ini adalah setiap perbuatan kita mestilah kita mulakan dengan nama Allah. Setiap daripada kita punya pekerjaan kita, perbuatan kita, langkah kita, usaha kita, hendaklah kita mulakan dengan nama Allah. Minimum Bismillahirrahmanirrahim. Atau nak lagi mudah, Bismillah. Nak angkat komputer, Bismillah. Nak duduk, Bismillah. Nak buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu Bismillah. Kalau kita lihat tadi ceritanya, Nabi SAW sudah disuruh oleh Malaikat Jibril AS untuk membaca. Tapi Nabi tak boleh baca. Kan? Tapi bila Allah SWT menurunkan ayat Iqra ini, melalui Malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah yang menciptakan. Maka barulah setelah itu Nabi boleh baca. Bermakna apa? Kita nak usaha kita berjaya, perbuatan kita itu diterima, apa saja pekerjaan kita dipermudahkan, apa sudut, tak kisah apa sudut, jual beli ke, jual rumah beli rumah ke, jual minyak beli minyak ke, tank ke, apa spare part ke, enjin ke, kereta ke, motor ke, pekerjaan ke, kerja ke, masuk office ke, apalah. Kita nak tamin Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk, sign in, sign out, Bismillahirrahmanirrahim. Maka insyaAllah Allah akan permudahkan. Apa saja kita nak, apa yang kita lakukan, insyaAllah akan permudahkan. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Allah menciptakan kita semua ini daripada segumpal darah. Daripada setitis air mani. Subhanallah. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha. Wa yukhrijukum ikhraja. Subhanallah. Saya lupa surah apa. Allah kata dalam Quran itu, tak silap saya surah Nuh, kalau tak silap saya. Allah yang telah menciptakan kamu. Kemudian Allah akan mengembalikan kamu ke dalamnya dan akan mengeluarkan kamu daripadanya. Subhanallah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Iqra, bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Kenapa Allah Subhanahu taala beritahu kita tentang sifat pemurahnya Allah? Apa dia punya hubungan dengan bacaan? Subhanallah, apa yang Allah Subhanahu taala nak cuba beritahu pada kita? Nak beritahu pada kita apa dia adalah dengan sifat pemurahnya Allah, Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Kerana dia ada hubungan dengan ayat keempat dan ayat kelima setelah itu. Ni ayat ketiga. Iqra' wa rabbukal akram. Dan bacalah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Karim. Daripada perkataan Karim. Yang Maha Pemurah. Kenapa Maha Pemurah? Sambungan daripada ayat tu. Allazi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan. Yang telah mengajarkan. Dengan mengajar dengan perantaraan kalam. Subhanallah, kalam kat sini ada bermacam-macam tafsiran. Tak perlulah untuk kita bahaskan lebih mendalam. Cuma yang penting tu kat belakang sekali tu. Ayat yang kelima tu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Apa yang mereka ataupun apa yang dia tidak mengetahuinya. Yang ni siapa ni? Manusia.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak memahaminya, apa yang mereka tidak mengetahuinya Allah ajarkan. Jadi mengajarkan ini bermakna Allah memberikan pengetahuan tersebut berlandaskan sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata tadi warabbukal akram. Apa yang kamu dapat sekarang ini, kepandaian yang kamu dapat sekarang ini, darjat, ketinggian, sertifikat, apapun pencapaian kamu ini sekarang adalah berlandaskan, berasalkan daripada Allah yang Maha Pemurah. Jadi Allah beritahu pada kita, jangan lupa. Alim mana kita sekalipun, jangan lupa kita ada kita punya asal-usul kita. Yang mengajar kita, yang mendidik kita, yang berikan kita ilmu. Bermula daripada awal dekat rumah kita. Siapa? Ibu bapa kita. Yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukal akram allama allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak mengetahuinya. Cantik susunan ayat dia. Kita selama ini dengar je Iqra, asal bulan Ramadan nuzul Quran je kita ingat peristiwa wahyu pertama. Tapi bila kita benar-benar memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita akan merasa diri kita ni totally nothing. Nothing, subhanallah. Kepandaian, harta, pekerjaan, keluarga, nikmat dunia, nikmat akhirat. Kita dapat semayang banyak, dapat tahajud, dapat baca Al-Quran, dapat mendalami ilmu. Semua bukan daripada usaha kita. Allah kasih. Warabbukal akram. Allah kasih. Allah yang Maha Pemurah. Bukan daripada kita. Jadi kalau kita benar-benar merenungi tentang ayat yang Allah sampaikan ini, insya-Allah akan hilang, akan terkikis sifat kesombongan dalam hati kita. Akan hilang daripada diri kita, kita ni lebih baik daripada kawan kita yang tak pergi belajar agama. Akan hilang daripada kita, kita ni lebih baik daripada kawan kita yang tak tahu sejarah hidup Nabi SAW. Akan hilang daripada diri kita bahawa kita ni yang pakai songkok lebih baik daripada orang yang pakai jeans. Kita ni yang pakai tudung labu lebih baik daripada orang yang rebang rambutnya. Ini semua sifat akan hilang insya-Allah. Kerana kita balik kepada ayat Warabbukal akram, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Subhanallah. Baik. Kemudian itu ayatnya. Sambung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun membaca apa yang dibacakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pun membaca apa yang dibacakan itu, kemudian setelah itu Jibril pun pergi meninggalkan aku. Setelah itu Nabi SAW mengatakan Malaikat Jibril AS meninggalkan Nabi. Baik. Dalam riwayat yang kami sedang bacakan ini, yang kami sedang bentangkan ini, mengatakan setelah itu aku bangun daripada tidurku dan kurasakan sesuatu seperti sesuatu yang tertulis dalam hatiku. Kata Nabi SAW, setelah malam Malaikat Jibril AS pergi, maka aku sadar daripada tidurku. Dan aku merasakan seperti sesuatu yang tertulis dalam hatiku. Bermakna apa? Seolah-olah surah Iqra tu sudah kena cap dalam hati Nabi SAW. Terus masuk. Hati Nabi lah. Dengar sekali ayat terus masuk. Tak payah nak ulang hafal. Tak payah. Itu memang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan juga perkara ini taklah menjadi satu kemustahilan, perkara yang mustahil berlaku kepada ulama-ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mustahil. Ada di antara umat-umat Nabi, ulama-ulama, kalau kita baca sejarah hidup mereka, mereka itu memiliki kecerdasan walaupun tak akan sampai darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kecerdasan yang hebat. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari. Satu ketika Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari jumpa Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Imam Hanbali sudah berumur, sudah uzur. Imam Bukhari minta nasihat dan minta, kat mana lagi aku boleh jumpa hadis, kata Imam Bukhari.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini ada dia punya address dia macam peta lah sokol. Kau pergi kat sini, kau akan jumpa satu orang muhadis kat sana. Imam Hanbali berikan ini kertas kepada Imam Bukhari untuk Imam Bukhari pegang, bawa pergi. Imam Bukhari buka, tengok macam scan. Tengok. Tutup, kasih balik kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik, aku berikan kamu ni untuk kamu menggunakannya dalam keadaan kamu pergi ke sana nanti. Kata Imam Bukhari, alhamdulillah aku sudah menghafalnya. Subhanallah. Dia, orang kata fotokopi memory lah. Photographic memory. Nampak, terus masuk. Begitu juga satu ketika Imam Bukhari rahimahullah ta'ala diuji oleh 10 orang. Subhanallah. Tiap-tiap satu orang itu ada bawakan satu hadis. Jadi 10 orang bermakna 10 hadis. Tiap-tiap hadis itu ada sanadnya yang sudah di terbalik-terbalik-terbalikkan. Kasih Imam Bukhari pening. Yang A kata dah terbalik-terbalik, yang nombor 2 pun begitu, yang nombor 3 begitu, sampai nombor 10. Imam Bukhari duduk kat tengah. Imam Bukhari duduk kat tengah, keliling ni semua ni, 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua 10 orang ni. Bermula daripada yang 1 sampai nombor 10. Semua cakap hadis masing-masing. Dah habis semua, baru Imam Bukhari reply balik. Jawab semua 10-10 tu. Yang hairannya, Imam Bukhari dengan mendengar saja tahu dia punya mistake. Imam Bukhari kata, engkau tadi yang nombor 1, engkau mengatakan dia punya sanad dia punya riwayat dia fulan daripada fulan kepada Nabi. Apa yang kamu bacakan itu salah. Sepatutnya macam gini. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan kepada Nabi. Dia ingat apa yang dia terbalikkan dan apa yang betul dia. Kita kalau dengar tu 10-10, kita cuma mendengar hadisnya. Yang dia punya perawi, sanad dia, mata kita kira habis. Subhanallah. Jadi begitulah Nabi SAW mengatakan, seolah-olah ada sesuatu yang sudah berada dalam hati aku, kata Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, kemudian aku lalu keluar daripada Gua Hira. Baik. Jadi, kita akan berhenti sampai sini dahulu. Apa maksud saya? Kita akan berhenti kat sini dalam ceritanya. Nanti kita akan sambung apa yang berlaku kepada Nabi SAW setelah Nabi keluar daripada Gua Hira tersebut. Baik. Jadi kita, kenapa nak stop kat sini? Kita nak flashback sikit. Kita kena ingat, Nabi SAW bukan kali itu saja Nabi menyendiri. Kan? Ada kala 3 hari, ada kala 5 hari, ada kala seminggu, ada kala sampai sebulan. Baik. Jadi Nabi SAW pada di antara daripada sebelum mendapatkan wahyu pertama, di antara daripada penyendirian Nabi SAW ketika Nabi berkhalwat, terkadangkala bersama dengan isteri Nabi yang mulia Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, terkadangkala seorang diri. Subhanallah. Jadi kita flashback dulu. Salah satu daripada Nabi punya khalwat, bermakna semni saya ingatkan lagi sebelum Nabi mendapat wahyu. Tentang tadi cerita tadi, yang tadi kita baru lalu ni, yang Malaikat Jibril dah lalu, kemudian Nabi merasakan sesuatu dalam hati Nabi yang mulia, kemudian Nabi keluar daripada Gua Hira, kita pause kat situ. Ada flashback sikit. Kenapa nak ada flashback? Nanti kita akan lalu apa dia punya link dia. Subhanallah. Jadi dia ada flashback sikit dengan salah satu daripada khalwatnya Nabi SAW. Apa flashback dia? Apa yang berlaku dalam khalwatnya itu? Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita akan sambung dia punya flashback itu pada minggu hadapan. Insya-Allah. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.